bersama saya Teacher Diana Suhaidi dalam virtual classroom. Pada kali ini, kita akan belajar matematik tahun 4 pada bidang pembelajaran nombor dan operasi pada tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus dan standard kandungan 2.1 iaitu pecahan. Yang mana di akhir PDP, murid-murid akan dapat menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar. Pada kali ini, kita akan buat perbincangan soalan pada minggu yang sebelum ni. Okey, sebab saya tengok ramai yang ada buat kesilapan, okey. Macam mana? Okey. 1 nak tolak 2/9. Macam mana? Saya kata 1 ni macam mana? Ha. Bulat kan? Ha. Bulat. So, sebab dia seorang, satu je warnakan. Okey, macam mana nak ambil kat sini? 9 ni jadi bantu dia. 9 akan jadi apa? 9/9. Ambil je yang bawah. Yang bawah ambil. 9/9 tolak 2/9. Apa keluar jawapan dia? Ni bawah dia sama. Boleh tolak atas. 9 tolak 2, 7/9. Okey, boleh kecilkan 7/9? Tak boleh sebab dah ada kat tepi. Jadi itulah jawapan dia. Okey. Nombor 2. 1 tolak 3/10. Macam mana? 1 bulat 1. Sebab dia ada seorang, warnakan. Okey, warnakan. Nak ambil siapa ganti dia? Ni 10 ni. Ganti. Jadi apa? 10/10 tolak ni turun je. 3/10. Bawah sama boleh terus tolak. 10 tolak 3, 7/10. Boleh kecil kat 7/10? Tak boleh eh. Paling kecil je tu. Okey. Tolong tanda jawapan dalam buku kamu eh. Yang belum buat boleh terus salin. Nombor 3. 2 tolak 3/7. Macam mana jadinya? Kalau 2 ada 2 bulat, yang last sekali warnakan. Yang bulat ni seorang je. Satu. Yang color ni siapa nak tolong dia? Ni 7. 7 tolong dia. Jadi macam mana? 7/7. Tolak 3/7. Ni turun je. So, 1 tolak tak ada apa-apa. 1, 7 tolak 3. 4/7, 7, 7. Boleh kecilkan? 4/7 dah ada kat tepi. Tak boleh kecilkan. Itu sahaja jawapan dia. Nombor 3. Nombor 4. 3. 3. So, berapa bulatan? 1, 2, 3. Yang last sekali, warnakan. Okey. So, berapa ni? 2 besar. Ni yang colour ni siapa tolong dia? Yang bawah ni. Berapa? 4/4. Tolak ini turun je. Semua ni turun. 1/4. Sama dengan 4 ni dah sama. Boleh tolak. 2 tolak 1, 1. 4 tolak 1, 3/4, 4/4. Boleh kecilkan? 3/4 kat sini. Dah kecil. Bila kat tepi sekali tu dah kecil. Tak boleh kecilkan lagi. Okey. Teruskan. Okey. 4. Berapa bulat? 4. 1, 2, 3, 4. Yang last sekali warnakan. Okey. Ni ada berapa? Ada 3 je. Yang last sekali ni, yang colour ni siapa nak tolong dia? 10 tolong dia. Jadi apa? Jadi 10/10. Tolak, ambil semua sekali. 2/7/10. Sama dengan 10/10 ni sama. So 3 tolak 2, 1. 10 tolak 7, 3/10, 10, 10. 3/10 boleh kecilkan? Tak boleh. Dah dekat tepi sebenarnya. 10 kat bawah kat sini. Okey. 3/10 kat sini. So tak boleh kecilkan. Biar je jawapan dia. Okey. Seterusnya, nombor 6. 6. Ada berapa biji? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang last sekali warnakan. Ada berapa yang tinggal yang tak warna ni? 5. Yang last sekali ni nak ambil apa? Ambil nombor bawah ni. Nombor bawah ni. Jadi berapa? 5 per
5 tolak, ambil semua. 1, 4 per 5. Okey. So 5, 5 dah sama. So boleh tolak je. 5 tolak 1, 4. 5 tolak 4, 1 per 5. Boleh kecilkan? 1 per 5. 1, 5. Dah kecil dah. So, tak payah kecilkan. Itulah jawapan dia. Okey. 1 tolak 3 per 4. Okey. 1 tolak 3 per 4. Ni 1 bulat dia seorang. Bila seorang, kala dia seorang lah. Siapa nak tolong dia? 4 tolong. Jadi apa? 4 per 4 tolak 3 per 4. Apa jawapan dia? 4-4 sama-sama, boleh terus tolak. 4 tolak 3, 1 per 4. Boleh kecilkan? Tak boleh dah. Dah kat tepi sekali. Okay, next. 5 tolak 2, 7 per 8. Okay, ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang last, hitamkan. Warnakan. So, berapa yang tinggal? Yang tak colour? 4. Yang colour ni siapa tolong? 8 ni. Yang bawah. Nombor bawah tolong eh. Orang kat bawah lah tolong. Jadi apa? 8 per 8. Atas bawah kena buat sama. Okey. Tolak 2, 7 per 8. So, bawah dah sama boleh terus tolak. 4 tolak 2 sama dengan 2. 8 tolak 1. 8 tolak 7. 1 per 8. Boleh kecilkan? Ni 1, ni 8. Paling kecil dah. Tak boleh kecilkan. Tinggal sahaja jawapan dia macam tu. Nombor 9. Okey, 1. Pula seorang je. Bila dia seorang, dia jadilah colour. Siapa tolong dia? 10 tolong dia. Jadi, 10 per 10 tolak 9 per 10. Bawah sama. Boleh terus tolak. 10 tolak 9, 1 per 10. Boleh kecil kan? Tak boleh. 1, 10 kat bawah ni. Dah kecil dah. Okay, last sekali ialah 4 tolak 3, 2 per 8. 4. Macam mana? 1, 2, 3, 4. Last sekali, warnakan. Okay, bila warnakan, ada berapa? Berapa ni? Ada 3. Yang ni siapa tolong? Ni 8 tolong dia. 8 per 8 tolak 3, 2 per 8. So 8-8 sama. Beres dah. 3 tolak 3 habis, tak ada. 8 tolak 2 6. 8-8-8. Boleh kecilkan tak? Haa ni, ni 6, ni 8. Boleh kecilkan. Ambil kat tepi sekali. Berapa? Ha, sama dengan potong-potong 3 per 4. Itu sahaja. Okey, itu sahaja perbincangan pada kali ini. Saya harap kamu dah tandakan semua jawapan kamu dan sila buat pembetulan. Dan saya akan bagi latihan seterusnya untuk memahirkan kamu untuk penolakan nombor bulat kepada pecahan. Okey, dengan itu sekian. Terima kasih.